Pendakwa selebriti yang ditahan dipercayai menggunakan kedudukannya sebagai da'i untuk mengajak mangsa keluar bertemunya sebelum melakukan perbuatan terkutuk. Datuk Huzir Muhammad berkata, hasil siasatan mendapati mangsa akan berkenalan dengan suspek melalui DM di IG sebelum dipelawa untuk berkenalan dan keluar makan. Kebanyakan mangsa adalah penuntut dan ada yang sudah bekerja dan mereka adalah pengikut laman IG suspek. Suspek akan memperdayakan mangsa dengan mengajak mereka berjumpa atas pelbagai urusan termasuk urusan perniagaan dengan menggunakan kapasitinya sebagai da'i. Susulan pertemuan itu, suspek akan memberi alasan untuk mengajak mangsa pulang bersamanya sebelum melakukan hal terkutuk seperti yang didakwa mangsa katanya. Tambah Huzir, polis sudah mendapat 7 report terhadap suspek setakat ini dengan 2 kertas siasatan dibuka mengikut Seksyen 376. 1 kertas siasatan dibuka mengikut Seksyen 377C dan Seksyen 354. Polis juga membuka 3 lagi kertas siasatan mengikut Seksyen 354 dan satu lagi diklasifikasikan sebagai NFA. Tiada tindakan lanjut kerana tiada unsur gangguan seksual katanya sambil menambah semua mangsa berusia 22 hingga 26 tahun. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.